kalau mau pertandingan tuh biasanya kita latihan fisiknya itu dikurangi, yang biasanya 1,5 jam latihan fisik, physically training, itu tuh sekitar 1 jam in the morning. Sorenya tuh latihan lebih banyak latihan teknik gitu, jadi untuk game. Karena kita belajar, kita memperbaiki taktik strategi di dalam pertandingan. Imelda 伊美达，印尼知名的羽球国手，1979年获得全英羽球公开锦标赛的女双及混双冠军，1980年的 IBF 世界杯混双冠军，在奥运尚未纳入羽球项目的年代，等于是世界冠军的荣耀。如今，她是个资深羽球教练，亦将经验传承，培育出奥运冠军选手。加油！Saya sudah kenal dengan Cimelda sudah cukup lama, dan saya Cimelda itu orang yang cukup baik ya, dan selama ini banyak banget membantu saya. Setelah saya keluar dari nasional tim pun, Cimelda yang mengajak saya bergabung lagi dengan Jaya Raya, membantu saya selama 2 tahun untuk bisa mengikuti turnamen-turnamen internasional, dan sampai saat ini pun saya diberikan kesempatan untuk melatih di Jaya Raya oleh Cimelda. Jadi Cimelda orang yang cukup baik dan banyak membantu saya selama ini. 而伊美达的另一个身份是一位传道人，在她的选手生涯的后半遇上丈夫事业经历风暴，光鲜外表下却是赤贫度日，在眼泪与痛苦之中靠着信仰克服难关。如今她不只是教学，更是希望透过自己的生命来激励他人，期待每个人都能找到上帝的美好计划。 3, 2, 1朋友们你好，欢迎收看今天的真情部落格。相信大家已经发现了，我们今天节目很不一样。我们团队呢特别来到了印尼，要带你来看到更多感人的生命故事。说到印尼哦，在国际体坛上非常有名的就是他们的羽毛球的项目很厉害。今天呢为您邀请的这位来宾曾经是印尼非常顶尖的羽球选手，他甚至呢排名世界第一的时间持续有到6-7年之久。今天一起来跟我们分享一下他的生命历程。欢迎 Imelda， welcome to be our guest。我看到了你的一些比赛的记录哦，在过去呢奥运还没有开始打羽球之前，全英锦标赛是非常难的比赛，你拿到了冠军，而且那时候你去比赛的时候还有受伤啊。Iya, justru pada saat sakit seperti itu saya dapat 2 gelar sekaligus di All England, juara ganda putri dan juga juara ganda campuran. Yeah. 你从小就开始打羽毛球吗？什么时候开始的？Iya. Jadi sebetulnya dari kecil kan kita main bulu tangkis, pingpong, basket semua, swimming. Tapi pada saat di SMA baru khusus main bulu tangkis. 那怎么会发现自己打得特别好， yeah. 比别人都还要好？ Jadi sebetulnya pada saat saya masih SMA itu masih belum terasa bahwa akan berprestasi di dunia, karena tantangan dan lawannya kan banyak. Pada saat saya SMA saya masih di Jawa Tengah, nggak pernah juara karena pada saat itu pemain putri banyak banget. Nah, setelah saya lulus SMA, saya mendaftar sekolah di Bandung. Dan pada saat di Bandung itu pemain putrinya nggak banyak. Jadi saya jadi top gitulah di Bandung. Dan saya percaya itu rencana Tuhan ya. Kalau saya di Jawa Tengah terus, nggak mungkin kan saya jadi juara. Tapi Tuhan kirim saya ke Jawa Barat, sehingga saya jadi juara di sana. Dan kemudian dipilih masuk ke training center dan kerja keras. Mulai berprestasi itu usia tahun 78 ya, jadi berarti usia 26 gitu. Itu yang terbaik yang pertama kali saya capai. Kadang-kadang ya juga sih, di samping berat juga boring kan, bosan gitu. 有没有一些你印象特别深刻的在训练的时候？Oh, pada saat latihan ya. Jadi pada saat latihan tuh kita pelatihnya itu pelatih fisik ya, itu tuh keras sekali, sehingga kita latihan udah seperti laki-laki juga gitu kan,
sehari itu pagi latihan fisik itu sekitar 1,5 jam. Dan latihannya tuh angkat besi, skipping, lompat-lompat, pokoknya macam-macam gitulah. Yang sempat cedera juga. Tapi pada dasarnya tuh memang seorang juara itu memang kan nggak pernah menyerah gitu kan. Jadi meskipun cedera, berdarah-darah kakinya kan tetap latihan, tetap pertandingan. Jadi selain masalah latihan yang berat atau pertandingan yang berat, juga saingannya kan banyak juga. Di pelatnas meskipun itu teman, itu kan saingan juga. Jadi mengalami seperti itu, belum juga masalah bosen gitu kan. Jadi yang jelas itu untuk jadi juara itu tuh perlu usaha yang luar biasa, nggak bisa biasa-biasa saja. 可是你那时候才十几岁的一个女孩子哦，很多女孩子那个年纪都喜欢出去玩呐，打扮的漂漂亮亮啊。可是你要接受这么辛苦的训练，都不会想说啊，我不要当选手好了。 Emang sih, jadi kan sempat juga pada saat remaja gitu kan, kan yang lainnya main, yang lainnya tuh pada pergi kemana, kita kan enggak ya. Karena waktu kita di pelatnas itu kan kita enggak punya uang juga. Jadi setelah selesai latihan ya kita di asrama saja gitu. Sampai memang orang-orang bilang tuh katanya kita tuh kuper tau enggak, kurang pergaulan katanya ya. Ya tapi okay sih, karena memang keinginan untuk jadi juara kan besar. Jadi kita mengesampingkan hal-hal yang lain itu. 不过代表国家出去比赛哦，压力是非常大的。有没有哪一次的比赛压力是让你觉得已经大到你很难去承受了，印象特别深刻的？ Oh ya, jadi terutama kalau pertandingan bergu, bukan perorangan ya. Kalau pertandingan bergu itu hasil kita itu bisa berpengaruh kepada tim regu gitu. Nah itu lebih pressure-nya lebih tinggi gitu. Jadi mengalami yang seperti itu sih. Makanya orang kalau melihat kita juara itu kan jangan pada saat kita juara saja, tapi proses untuk menjadi juara itu luar biasa struggle sekali, sehingga sempat juga nggak bisa tidur, nggak bisa makan ya. Jadi bisa sakit juga ya. Tentunya sebelum kenal Tuhan Yesus, setiap kali kalah kan kita marah gitu kan ya. Tapi setelah kita kenal Tuhan lebih dekat, meskipun kalah kita tetap bersyukur. Jadi sebetulnya kan itu kan proses ya. Pertama-tama tuh yang saya merasakan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa saya bisa juara di sana, juara di sini, itu adalah karena berkat Tuhan. Adalah ketika saya sakit di tahun 78 di arena Asian Games. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi yang luar biasanya di dalam keadaan yang seperti itu, saya bisa juara di Asian Games. Dan di situ saya mulai merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dan juga saya bisa juara itu bukan karena saya hebat, tapi karena berkat Tuhan. Kemudian persiapan untuk tahun 79 itu berat banget. Saya sit up itu hampir 200 kali sit up itu. Jadi rupanya ada batasnya kan kekuatan manusia. Jadi otot perut saya itu bermasalah. Makanya setiap kali ada gerakan-gerakan itu tuh sangat mengganggu. Dokter bilang tuh harus dioperasi. Tapi saya bilang boleh nggak dok, dioperasinya setelah All England, pulang All England. Nah di saat itulah saya mulai berdoanya itu lebih-lebih lagi gitu kan, supaya Tuhan tolong bagaimana caranya supaya saya tuh nggak kolaps saja, nggak sakit gitu. Dan saya tentu nggak usah ceritakan babak pertama, babak kedua. Tapi yang jelas justru pada saat sakit, menurut saya itu prestasi yang paling tinggi. Karena saya bisa menjuarai di All England, itu dapat 2 gelar sekaligus. Di Indonesia ini nggak ada yang lain, cuma saya saja yang bisa menjuarai dua nomor sekaligus. Jadi ganda putri main juara, kemudian beberapa jam kemudian main di ganda campuran, juara juga.
dari situ saya semakin yakin bahwa semua yang saya capai itu tuh memang berkat Tuhan. Jadi mulai saat-saat itulah saya mulai serius dengerin firman Tuhan. Apalagi tahun 80 saya juara dunia juga itu. Jadi tambah percaya sampai akhirnya saya dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi pada saat itu dia menerangkan buat saya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyerahkan nyawanya saja, tetapi juga harga diri. Yang namanya harga diri kan buat kita nomor satu sebelum kita bertobat ya. Lewati dulu, mayat gua kan begitu ya, nomor satu harga diri. Jadi buat saya harga diri nomor satu. Makanya pada saat diterangkan bahwa Tuhan Yesus menyerahkan harga dirinya untuk saya, di situ saya bertobat. Dulu kan sombong saya. Semuanya tuh nomor satu, enggak mau kalah. Tapi begitu bertobat itu kan lebih pasrah gitu. Kita percaya bahwa menang atau kalah itu Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi lebih rileks gitu mainnya, enggak terlalu tegang. 运动员的职业生涯本来就比较短，对于女性来说，可能还会因为结婚生孩子，就必须要中断自己的事业。 Yeah. 那你有碰到像这样子的状况吗？ Iya juga sih. Jadi pada saat usia 30 tentu pacar kita kan tanyain ya kapan nikahnya gitu kan. Makanya saya tuh memutuskan untuk retired gitu, mengundurkan diri itu, dan kemudian menikah. Dan setelah saya melahirkan, saat itu kan masih sebetulnya masih kuliah kan di Amerika. Suami saya tuh sering datang kan ke pelatnas juga, ketemu dengan kakaknya gitu. Jadi ya pertemuannya di situ sih. Oh, 去见他的哥哥，他哥哥也是选手。 Iya, iya betul, Rudy Hartono. Iya. Ya. Yang juara All England sampai 7 kali, 8 kali ya. 先生后来是做些什么样的工作呢? Pada saat itu di kantor. Ya, karena ya dia sebetulnya kan di elektrik kan di Amerikanya. Jadi kerja di satu kantor untuk electricity. Setelah kita menikah sekitar 3-4 tahun, kemudian mulai membangun bisnis sendiri, pabrik sepatu, ya. Dan saat itu sih bagus banget, itu kan. Kita ekspor sepatu-sepatu yang branded, ekspor ke luar negeri, dan semuanya oke-oke juga. Kita hidup, artinya berkecukupan, ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu maksud Tuhan ya saat itu, tiba-tiba sekitar tahun 98 di mana ada tight money policy, ada gejolak ekonomi di Indonesia. Kan kita harus impor material untuk sepatu-sepatu dan kita harus bayar dengan dolar. Dan pada saat itu kurs dolar itu dari di bawah 10.000 itu tiba-tiba melonjak hampir 15.000. Artinya kita harus membayar material itu ke luar negeri hampir 2 kali lipat. Dan di dalam usaha itu kita kan memang harus ada dana yang kita kredit dari bank. Dan pada saat itu juga bunga di bank itu tuh 10%. Dan benar-benar nggak bisa, kita udah habis udah saat itu. Jadi kolaps semuanya, habis. Dan kemudian kita jual saham kita, dan kita masih berusaha juga untuk ekspor kayu pantai, kursi pantai. Dan bagus juga dengan Perancis saat itu, sukses juga. Tapi dolar yang tadi, kurs dolar yang tadinya 15.000 kan bagus banget kalau untuk ekspor, tiba-tiba turun di bawah 10.000. Nah itu kena lagi kita itu. Jadi benar-benar saat itu sebetulnya suami saya juga udah putus asa ya. Jadi gak gampang menghadapi yang seperti itu, karena semakin lama kan uang semakin menipis. Dan saat itu
kemudian ada pekerjaan yang lain yang dipercayakan dari pemerintah, kita dikasih kepercayaan untuk sebagai pembuat seragam pramuka seluruh Indonesia, dan itu bagus sekali sehingga teman-teman banyak sekali yang ikut untuk share. Dan semuanya kan juga ada kredit bank dan lain sebagainya, juga dari teman-teman itu ikut share. Dan uang-uang itu kita sudah mulai beli bahan-bahan ya, dan kemudian membuat seragamnya. Dan suami saya juga membagi-bagi komputer itu ke seluruh Indonesia juga supaya bisa gampang untuk hubungan gitu kan. Pokoknya semua dana kita sudah keluarkan. Tiba-tiba pada zaman itu kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada orang yang kuat di Indonesia tuh langsung nge-cut pekerjaan kita tanpa kita tuh nggak ngerti gitu, sehingga barang-barang yang udah kita beli akhirnya kan mubazir, nggak bisa dijual karena saat itu kesempatan buat kita tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi usaha apa saja itu tuh gagal. Sebetulnya suami saya saat itu udah putus asa, dan saya juga merasa, waduh, saat itu kan kita sudah bertobat kan, saya juga sudah mulai melayani Tuhan juga, tapi kok bisa kejadian begitu? Sempet juga sih kita protes ke Tuhan juga, kenapa kita dekat dengan Tuhan, kita nggak jahat juga, kok bisa mengalami kegagalan-kegagalan yang luar biasa gitu. Sempat ditipu orang juga gitu. Jadi banyak hal yang terjadi yang saat itu tuh kita gak ngerti, sehingga sempat juga kita tuh ninggalin Tuhan. Artinya kita udah gak mau berdoa, gak mau ke gereja juga, merasa kecewa sekali gitu kan saat itu. Saya sendiri juga pada saat itu jadi pelatih di Pelatnas Training Center. Saya nggak punya mobil, saya harus naik oplet, kadang-kadang jalan kaki juga. Saya berusaha untuk orang tuh nggak tahu gitu, karena memang malu.先生经历了事业上的失败，让 Imelda 家庭的经济陷入极大的困难，他甚至因此埋怨神，不祷告，不去教会。所以 Imelda 家里是完全没有钱吗？就是生活怎么办呢？孩子上学怎么办呢？呀， berat banget. Jadi saya kebetulan tuh masih kerja sebagai pelatih saat itu. Suami saya juga ada kerjaan sedikit-sedikit itu ya kan.Dan saya percaya sih ya, saat itu kan bingung juga gitu loh, kecewa juga, kok bisa seperti ini, terus nanti bagaimana anak-anak saya yang tadinya sekolah di Australia, saya harus tarik balik ke Indonesia, dan saya sekolahkan di sekolahan yang di sekolahnya apa adanya, yang hampir tiap hari itu sekolahan itu tawuran, berkelahi gitu, dan memang pelajarannya juga nggak karu-karuan gitu, keadaannya berat banget sih, luar biasa. Dan di dalam keadaan yang seperti itu juga ada banyak fitnahan-fitnahan. Memang sih orang kalau lagi susah itu banyak yang jahat kan sama kita. 不过你曾经是世界排名第一的羽球选手，非常有名，很厉害。后来家里头碰到这么大的经济困难的时候，当时有人对你们伸出援手吗？会不会让你觉得你要去拜托人家帮忙，你很不好意思？ Saya berusaha untuk menyembunyikan apa yang terjadi pada saya, karena memang malu.
saya sendiri juga pada saat itu jadi pelatih di Pelatnas Training Center. Saya nggak punya mobil, saya harus naik oplet, kadang-kadang jalan kaki juga. Saya berusaha untuk orang tuh nggak tahu gitu. 我当时在讲到那时候面对的这样子的一个低潮的状况哦，对神有很多的埋怨，你甚至不祷告了，你也不去教会了，想说为什么要让我发生这些事情。那后来你有听到神跟你说什么吗？ Ketika susah, Tuhan tuh ingetin saya. Ya kamu susah, tapi aku kasih kamu tuh keluarga yang baik. Jadi saling mendukung, nggak saling menyalahkan satu sama lain. Itu yang membuat kita tuh kuat. Meskipun berat, tapi kalau bersatu itu kuat. Dan yang saya ingin sampaikan adalah dulu saya nggak ngerti dan saya marah juga sama Tuhan. Tapi sekarang saya bersyukur saya mengalami itu semua supaya saya bisa merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kita tuh memang pasti ditepati, bahwa dia gak pernah tinggalkan saya. Kita jahat, kita berubah-ubah, tapi Tuhan tuh gak pernah berubah. Saya bersyukur saya alami itu. Sehingga sekarang ini nih, ketika saya selesai bersaksi, ada banyak sekali, terutama para ibu ya, para istri yang counseling dengan saya, ketika mereka mengalami juga apa yang seperti saya alami, apa yang harus kita lakukan. Saya hanya bilang tuh sabar saja dan percaya. Meskipun kalimat itu ketika saya alami itu saya gak suka. Gak suka saya. Sabar, berdoa kan sudah. Berdoa juga sudah belajar sabar. Tapi pertolongan Tuhan kok gak datang-datang. Dan saya bersyukur karena ternyata memang firman Tuhan itu iya betul gitu ya dan amin, bahwa dia akan membuat semuanya itu indah pada waktunya gitu. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian. Makanya meskipun lama kita tetap sabar sajalah, karena dia pasti akan membuat semuanya indah pada waktunya. 所以在那个时候，生意失败，然后做了很多的尝试都没有成功。先生的心情是怎么样的一个状况？应该也是非常低落吧？ Iya, ya sedih banget. Ya, tapi yang luar biasanya, pada saat menantikan waktunya Tuhan, itu dalam kurun waktu penantian itu tuh, saya merasakan Tuhan nggak tinggalin saya. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Antara lain tuh anak-anak saya ketika lulus SMA, kan memang dari kecil kepengen jadi dokter, dokter gigi. Dan pada saat dia minta mau mendaftar di dokter gigi di sebuah universitas di Jakarta, saya kaget juga, gimana mungkin, kita nggak punya uang. Dan untuk masuk ke kedokteran gigi kan pasti harus ada tes. Ya, saya hanya oke saja gitu. Sedangkan untuk membeli apa formulir itu juga berat. 当时都没有钱. Jadi saya tetap kasih semangat buat anak saya untuk ikut tes. Dan secara ajaib juga Tuhan nyiapin dananya untuk masuk ke sana. Jadi Tuhan cukupkan memang. Lalu uang sekolahnya, uang kuliah, saya juga sampai hari ini gak mengerti. Dan bersyukur bahwa emang apa yang kita butuhkan tuh Tuhan pasti sediakan. Jadi sampai dengan lulus itu luar biasa gitu. Lulus sekarang ini sudah hampir 4 tahun praktek dokter gigi di tempat yang bagus banget. 所以在当时哦，原来都已经不去教会了，后来是一个什么样的状况之下，你们又再回到教会？ Pada saat saya merasa
apa ya, kesepian gitu kan. Saya merasa rindu juga sama Tuhan. Dan saya berdoa. Lalu Tuhan itu kasih tahu bahwa harus kuat. Karena Tuhan baik. Apa yang kamu alami bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau pakai saya. 再次回到上帝的面前，你感觉到神是怎么样帮助你度过这些难关？ Tuhan mulai apa memberkati pekerjaan-pekerjaan kecil. Artinya itu mencukupkan kebutuhan kita hari-hari. Saya juga masih kerja meskipun hasil kerja saya itu untuk bayar utang-utang yang dulu-dulu. Kadang-kadang tuh gajian tiap bulan itu hanya mampir saja, tapi orang banyak nagih utang kan. Dan yang beratnya itu adalah yang nagih-nagih itu kan, kalau di Indonesia itu ada yang namanya debt collector. Itu hampir tiap hari itu datang. Tapi saya berusaha, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah gak punya apa-apa, tapi saya punya keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ketika debt collector datang atau telepon, saya gak pernah menghindar, gak pernah bohong juga. Saya gak pernah bicara sama pembantu saya atau anak saya bahwa mama gak ada, papa gak ada. Tetap saya hadapi. Saya percaya sih dengan usaha untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan itu memperhitungkan. Jadi yang kemudian itu yang luar biasa, Tuhan kasih pekerjaan yang bagus banget. Gak pernah kepikir. Prosesnya itu luar biasa gitu. Kita diminta untuk menjadi event organizer oleh orang yang luar biasa juga, kenal bulu tangkis. Dan melalui dia itu dananya itu langsung keluar, masuk ke account kita tuh tahun 2007 itu 2 miliar masuk. Itu saya juga mau pingsan rasanya. Mau pingsan dengan uang banyak banget. Gak pernah lihat itu uang segitu untuk kerjaan. Dan pada saat bekerja kita juga jujur, ada lebih kita balikin, ada lebih kita balikin. Sehingga yang memberikan kerjaan pada kita itu percaya kita membiayai seorang hamba Tuhan untuk pelayanan ke Lampung. Kita percaya penuh kepada dia, dan pada saat itu dia kasih tahu bahwa ada penduduk yang mau jual lahan. Jadi itu lahan itu kering dan di dalam hutan. Jadi gak mungkin ada untung lah kalau beli itu. Tapi pikiran kita kan memang mau bantu penduduk. Jadi kita beli. Akhirnya semuanya berjumlah 14 hektar. Tapi itu kan di kampung ya, di itu. Dan kemudian pada saat rumah kita mau disita, rumah udah mau disita yang ditinggalin. Suami saya tuh bilang, kita tuh masih punya aset itu. Kalau dijual lumayan bisa memperpanjang eksekusi, karena udah dieksekusi itu rumah. Jadi kita berdoa kan, itu pun gak dijawab oleh Tuhan. Dan saya sempat marah lagi sama Tuhan. Masa sih Tuhan, kita cuma minta disiapin pembeli aja Tuhan gak mau gitu kan. Kita marah-marah lagi sama Tuhan. Tapi saya bersyukur pada akhirnya itu lahan kejualnya tuh di tahun 2011. Harganya gak kurang dari 100 kali lipat. Karena ternyata baru ketahuan bahwa itu lahan itu mengandung pasir putih. Jadi saya bersyukur banget gitu. Saya berpikir Tuhan baik. Karena pada saat mau dijual di tahun 2000 gak ada pembeli. Itu tuh kan saya marah ya. Dan ternyata memang pada saat itu saya belum punya, gak mengerti bahwa itu tuh lahan itu tuh berharga. Jadi makanya saya percaya pada firman Tuhan bahwa
Tuhan yang paling tahu waktu yang terbaik untuk kita. Dari hasil penjualan lahan itu di tahun 2011, semua utang-utang itu beres. Tuhan baik. Tuhan baik. 那从等于97年98年的金融海啸，然后先生整个事业就破产了，一直到现在哦， yeah. 债务全部还清，经历这整个过程，你觉得你改变了一些什么？ Dulu kan sombong, naik mobil sendiri, mau pilih mobil apa saja ada. Kalau masuk pabrik juga itu, wah orang kan menghormati semua gitu. Tapi begitu mengalami keuangan yang hancur, jadi minder kan. Nggak punya percaya diri, lihat orang tuh udah malu aja. Udah malu, lihat orang tuh kayaknya mau nagih aja. Orang udah jadi ngalamin yang seperti itu. Dan akhirnya kan saya karena nggak ada uang kan saya naik oplet. Pada saat naik oplet itulah saya bisa beritakan firman, berbicara dengan penumpang-penumpang yang tadinya awal-awal itu saya masih malu gitu kan, masih pakai topi, pakai kacamata hitam gitu kan, iya karena takut malu gitu, kok Imelda kok naik oplet gitu, iya. Tapi karena jawaban Tuhan lama banget, akhirnya saya lepas dan saya tahu Tuhan tuh punya rencana untuk saya supaya saya bisa beritakan firman Tuhan di oplet, di pasar. Jadi di pasar juga kenalan dengan orang-orang bawah gitu kan. Saya mulai beritakan firman Tuhan di ibu-ibu yang jual sayur. Terus pada semua orang tuh saya bisa bicara. Juga yang paling lucu itu kepada ini apa, yang jual ikan. Itu pengalaman luar biasa. Saya katakan gini, Mbok, kalau mau kasih makan 5.000 orang, si Mbok ini perlu berapa kintal ikan? Si Mboknya bilang, sekian kintal. Saya bilang gini, Mbok, kalau Nabi Isa, ya Tuhan Yesus, bisa kasih makan 5.000 orang, hanya pakai 2 ikan. Si Mboknya ketawa, ikan apa Bu, ikan apa gitu kan. Apa ikan paus? Saya bilang, kalau ikan paus terus gorengnya pakai apa, Mbok? Jadi itulah keajaiban Tuhan. Jadi saya bersyukur sampai sekarang ini saya berbicara dengan kalangan apapun juga bisa, ya. Meskipun itu dengan para pembesar apa segala macam, saya bisa bicara saja mengenai firman Tuhan, ya, juga dengan yang bawah-bawah. Ternyata kehidupan ini kalau saya melihat itu seperti olahraga juga sih, sedang bertanding. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, never give up. Yakin dan percaya ketika kita berjuang, Tuhan gak tinggalin kita.人生经历了高山低谷，现在的Imelda她是一位传道人，当然同时呢，她也是羽球的教练，甚至她的学生还拿下了奥运冠军。Imelda，你怎么会想到要成为一个全职服事的传道人？ Yeah, jadi memang sebetulnya setelah bertobat itu tahun 81 ya, itu tuh sudah mulai bersaksi, diminta untuk kesaksian-kesaksian. Tapi full untuk melayani Tuhan khotbah itu tahun 94. Dan saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan buat saya ketika setelah bertobat itu tuh tetap ada di dalam pelatnas. Sehingga termasuk saat itu kita mengadakan persekutuan doa di pelatnas bulu tangkis dan membentuk organisasi namanya tuh Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia, KPOI. Nah itu tuh semua atlet-atlet di Indonesia, bukan hanya bulu tangkis saja. Dan kita bergerak, ya setiap kali ada multi event, kita punya tim untuk pelayanan khusus berbicara dengan atlet-atlet. Dan juga di bulu tangkis saya mengadakan persekutuan doa. Saya nggak akan pernah lupa pada saat persiapan untuk Olimpiade tahun 92,
sebelum berangkat ke Olimpiade, kita adakan persekutuan doa, dan pada saat itu atlet-atlet yang akan berangkat bulu tangkis didoakan juga oleh seorang hamba Tuhan, dan firman Tuhannya saat itu sangat memberkati, yang berbicara tentang damai sejahtera. Jadi pendetanya saat itu ngomong, kalau kamu tegang, kamu pegang dada kamu, kamu bilang damai sejahtera gitu. Dan itu setelah Susi Susanti juara, itu tuh dia bersaksi bahwa tegang, karena kan main untuk Olimpiade tegang sekali kan. Terus dia ingat gitu, ya saya pegang dada saya, damai sejahtera, dan Tuhan memberikan ketenangan gitu kan. Makanya kita ikut bangga juga bersyukur, karena dengan pelayanan itu ada hasilnya, bisa membuat anak-anak ketika bertanding itu bisa mengurangi ketegangan dan bisa dapat gold di Olimpiade. Yeah. 所以你就变成了全职的传道人，尤其是来去帮忙这些运动员。那家人都支持你吗？Semua. Yeah, jadi setelah saya bertobat kan, semua satu persatu bertobat. Karena dulu kan kita backgroundnya kan dari Klenteng, Konghucu itu. Jadi salah satu misan saya itu tuh suhu di Klenteng. Itu, nah itu yang paling gencar. Nyerang gitu, datang ke Jakarta dan pokoknya nyerang saya terus gitu tentang kekristenan gitu. Tapi saya bersyukur akhirnya dia juga bertobat, akhirnya bertobat juga. Nah, 你持续还是在教羽毛球嘛？你的学生甚至还拿下了奥运冠军。你自己觉得你的信仰怎么样来帮助你成为一个好的教练？ Yang penting adalah saat kita bekerja di mana saja, Tuhan bilang perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi ketika bekerja kan struggle juga, ada saingan, dan juga saya dapat tantangan juga sih, karena saya nginjilin dan ada yang bertobat, atlet putri itu bertobat, itu ada gejolak yang luar biasa, dan saya dituduh akan mengkristenisasikan pelatnas bulu tangkis, dan itu berat banget. Akhirnya banyak sentimen-sentimen terjadilah gitu. Semuanya dianggap salah, kerja tuh nggak ada yang benar. Intinya tuh supaya saya tuh menyerah dan keluar gitu kan dari bulu tangkis. Pada saat saya mengalami masalah seperti itu, saya menyerah sih, sebetulnya sudah menyerah. Saya mau resign, mau mundur. Tapi saya dengar Tuhan bicara dengan jelas bahwa jangan takut. Jadi saat itu saya dapat kekuatan dan tetap sabar. Meskipun diperlakukan tidak adil, saya tetap lakukan yang terbaik. Itu, dan bersyukur punya kesempatan banyak untuk beritakan firman. Sampai hari ini. Jadi setiap kali, karena saya sekarang jadi ketua di Jaya Raya, klub Jaya Raya. Tadinya kan saya nggak mau, tapi Tuhan ingetin saya, kalau kamu jadi ketua, kamu ngomong apa saja kan nggak ada yang berani bantah gitu kan. Oke, jadi setiap kali briefing dengan pelatih atau atlet, saya selalu ambil ayat firman Tuhan. Meskipun sekarang ini majority bukan Kristen sih. Sekarang ini nggak beda, dulu tuh majoritinya Kristen, tapi tetap firman Tuhan diberitakan baik ketika briefing dan juga lewat grup-grup pelatih, grup atlet itu selalu untuk memberi semangat buat atlet-atlet yang akan bertanding, atau dari hari-hari itu hampir tiap hari saya kasih ayat firman Tuhan. So,你在训练这些运动员的时候。不只是要训练他们的技术更好，他们打球的技巧更好，同时你也会教他们一些生命的道理吗？Oh ya, buat saya ya, saya penting banget itu, karena saya kepengen anak buah saya tuh bukan hanya bagus di lapangan saja, tapi dia bagus di luar lapangan. Karena kalau dia nggak bagus di luar lapangan, kita malu juga kan. Dan intinya adalah, mereka itu, saya percaya mereka kan dititipkan oleh Tuhan ke saya.
supaya saya bisa membentuk mereka menjadi orang-orang yang benar lah, terutama yang Kristen-Kristen sampai hari ini sih. 所以在今天听到你的故事，你曾经非常厉害，在巅峰的时候世界冠军，而且六年七年的世界冠军。但是你也曾经生活上面临到很大的打击，完全都没有钱了，小孩子念书也都没有办法了。你会不会有一些话特别想要对那些人生正在高山或正在低谷的人说的？ Yeah, yang penting tuh ternyata kehidupan ini kalau saya melihat itu seperti olahraga juga sih. Sedang bertanding, ya firman Tuhan juga bicara itu toh, dengan tekun melakukan pertandingan, perlombaan yang diwajibkan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, never give up. Yakin dan percaya ketika kita berjuang, Tuhan gak tinggalin kita. Dan pencobaan yang kita alami bukan karena Tuhan jahat, tapi memang Tuhan proses kita supaya kita jadi kuat. Seperti sekarang ini saya alami, dulu saya marah-marah, dulu saya kecewa. Tapi sekarang kan saya bersyukur, saya alami itu semua sehingga benar-benar saya merasakan memang Tuhan baik. Bukan cuma bicara, karena memang mengalami Tuhan baik. Bahwa dia betul-betul gak pernah tinggalin saya. Meskipun saya jahat, meskipun saya pernah tinggalin Tuhan juga. Tapi benar-benar firman Tuhan, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu yang membuat saya tuh bersyukur, dan saya ingin para pemirsa, penonton di rumah melihatnya seperti itu. Tuhan gak pernah punya niat jahat buat kita. Rancangan untuk kita tuh damai sejahtera, mempersiapkan hari depan penuh harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apalagi kita yakin bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Bukan mudah-mudahan, semuanya pasti di dalam Yesus. Harus percaya. Karena saya ngalamin. 那在今天节目最后，你还没有一些特别想跟观众朋友来做分享的话？ Jadi intinya itu sih. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tetap memegang erat tangan Tuhan, jangan dilepas. Karena sebetulnya Tuhan kan nggak pernah lepas tangan kita. Kalau sampai terlepas, sebetulnya kan kita yang lepasin. Karena kita ragu-ragu, kita takut, akhirnya kita lepaskan tangan Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah lepasin tangan kita. Jadi pegang erat saja, yakin dan percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Imelda, dia selalu mengatakan,不要放弃. Saya rasa,不要放弃,4个字 真的带给我自己很大的激励. Kok,去他在球场上,为什么他能够一直一直的拿到冠军? 就是因为他不放弃. 而在神的恩典当中, 我们也不要轻易的放弃. 我们要放胆的去求,跟神求. 希望神给我们这样子的同在的福分, 就会一直与我们同在. 即使在人生的低谷, 他也不放弃. 今天看到他在这边跟我们分享他的故事. Amen. Thank you. Amen. Amen. ，神迹对许多人来说是生命当中一次特别的经验，但是对基督徒来说，神迹则是上帝在我们一生当中工作的痕迹。亲爱的朋友，在你一生当中，你最希望累积什么？有很多人希望累积金钱，因为退休之后我每个月都有一定的花费；有人希望累积人脉，因为我们在事业经营的过程，我们需要运筹帷幄；也有很多人希望我们累积的是权力，因为资源分配会需要一些影响力。 但是你知道吗？这些我们所努力累积的，它终究都可以握在我们手上。答案我们心知肚明。在今天我们听伊美达传道生命的故事，在他的故事里面，我们看到的曾经是世界第一，曾经是在羽球界女性的羽球界爬到世界最高的顶峰。一旦他离开了这个战场，一旦他离开了这个球场。 一旦他离开了世界第一，他剩下什么呢？在他的分享里面，我们看到，不只是他离开这个世界第一，甚至是因为他的先生事业各样的难处拖累了，以至于他整个如日巅峰的事业都受到巨大的影响。如果这些事情发生在我们的身上，我们会怎么办呢？恐怕不只是怨天尤人，因为一旦我们爬到了最高峰的位置，而如今我们从那个光环卸下来。 我们到底剩下什么？
我们可能会很愤怒，为什么这个世界这么不公平，为什么这些事情会临到这个曾经第一的我。但现在的朋友，不论这个第一是事业的第一，不论这个第一是运动项目的第一，我们都知道有好多的第一是轮流做的，有好多的第一是会长江后浪推前浪。究竟哪里的战场，那一个目标是不会改变的呢？上帝为伊美达传道预备了生命一个全新的战场，是能够好好的整理过去的每一个故事，让这一些故事是光环的故事，是挫折的故事，能够揉成一个福音的故事。亲爱的朋友，你找到你生命最值得你奋斗的方向吗？你确定这个奋斗的方向，当有一天环境变化的时候，那个目标依然是永恒的吗？在今天伊美达传道向我们分享的是那一个上帝恩典的工作，让他没有怨天尤人。他有一段话很感动我的心，他说，当你看到环境，看到环境是一些负面的，你不要以为那是从上帝来的。事实上这些事情不是从神来的，是从人来的。上帝的意念是好的，神的意念是美善的。上帝帮助了伊美达传道从极高峰光环的那一刻一直到人生的低谷，上帝能够让他重新找到生命真正的目标。亲爱的朋友，不论我们离过去的光环和荣耀多远，上帝从来没有因此而停止他在我们生命当中的计划。是的，我们的战场不是由过去的经历决定的，我们的战场是有一个在前面的目标而决定。神愿我们奔跑那个属天的目标是在耶稣基督里的。我们一起来祷告。亲爱的天父，不论过去我曾经有过什么样的伟大或成就，如今我失去了，恳求你激励我的心，安慰我的心，让我知道在我的生命里，你已经为我预备一个美善的计划。主啊，这个计划不只是要祝福我，这个计划更是要祝福我周围的人。恳求你今天透过伊美达传道的生命故事，激励我们众人的心，好让我们往前看，看见你为我们生命所预备的目标。同心祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。神的话提醒我们，忘记背后，努力面前，希望你能够看见在基督里他为我们预备生命的目标。